Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafiku hamdan hamidin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil awyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulid nabiyyika al-Kareem taqarruban ilayka wa ila habibika al-Mustafa راجين منك تمام الرضوان ومنه الشفاعة في زمرة الشرفاء. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية أو كما قال. أما بعد، المكرمون والمحترمون برعالين برعلماء para tokoh masyarakat, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, para habaib wal akhas sagada simulja Sayyidil Habib Ali Abidus sesalerana sangat pendengol amun jaki sedaya dan berikan para undangan saya semak utabana undangan saya jauh khususnya saya hadir di kesempatan siang hari semangkin saya sadaya nak berdengol amal jahaki juga nan tak lupa salerana sahibul farah wassurud akhirna terikan artina Kiai Hasan sang sadaya majlis keluarga di tempat kabinto saya sadaya nak sangat berdengkaulah amul jahaki lagu timin ngiring kita sami-sami asyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala amba nabi di kesempatan siang hari semangkit kami itu Allah subhanahu wa ta'ala kasokan kakui berdengkaulah sedaya bisa bersilaturahim bisa bermujalasah bisa bermuajah dalam setiap acara sisa barokah Kak Dito. Eki Kak Dito dalam rangka arsan terhormat dengan dia bunga terhormat dengan kina kumpiran ate dan kaulah sekeja atas lahirnya bentau tusa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap imam beliau tantunan tidak sebatas untuk diingat dan dikenang kelahiran epon, tidak sebatas untuk diketahui dan diteliti sejarah perjalanan hidup sarang perjuangan epon, tapi justru lebih-lebih bagaimana kita yang mengaku sebagai bagian dari umat seestol, selebur, punya mahabbah, syauq dan beliau tak ditok
dan lain adalah kaji bona panyari cara masing-masing sebisaan nintep dan kasa kerja lalampan-lalampan sunnah-sunnah epon Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manidda'ahu nabi walam yattabi sunnatahu fahuwa kadzdzab. Ulama ajarku siapa-siapa yang mengklaim dirinya, siapa-siapa yang ngakonin abad andi lembur, andi cinta senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang diri pas tak ngikutin, pas tak minta, pas tak ngoroen dengan sunnah-sunnah, nah, maka fahuwa kadzdzab, berarti orang diri orang secek jelita, berarti orang geria secek lecek. Na'udzubillah. Karena para rabu setajatan beretan sebetan dolamun jadi panpunapan kakinto selalu membutuhkan pembukti pembuktian. Jangankan sampaikan mulai setajat ngaku mau jadi lebur data Rasulullah. Kata yang sederhana, ngucap cinta ke bini beri. Bini mesti kita nyaki, ampeng dan mas bahwa abangnya lebur pencinta ke seko. Mas beri, toh walaupun tidak ditanya, misalnya mas beri teliti bongku, kan laki ngucap lebur ke seko, ya lebur ongku. Nah, mandana menambi judul dan hikmah maulid seetan kelbelu kemarin itu lemak tas dan gula sempat nyebut lagi tiga dari kriteria orang sebas bisa ikucaki cinta nah cinta ongku dengan Rasulullah. Maka nyambungin dari hal balik para ragu pona pembuktena jabat panika lembut dengan Rasulullah. Apa kulaku bermalaikat ditanya misalnya apa bukti nabuan apa patengah tengah nabuan bahan si moga lebur data Rasulullah apa bukti ini dan mula hadir di ujung mulut sarang kehasan nih oh tak jokong gitu ya tak jokong muntaro hadir iya dapak alam kuban lah tonju alam kolong bahan maharim oleh tanya kesan apa-apa itu tidak cukup. Karena para rabu kulaku debak alam barzah panika pertanyaan tidak langsung kepada soal marroh buka pertanyaan malaikat tak langsung katanya siapa panjaran abadan tak langsung panika Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ini salah satu kata-kata Rasulullah Umar al-Muhammadiyah beliau menuliskan satu hadis senyerita arti hadis manika bahwa kulaku bila manusia setong kabule ikabul arwana man Allah lai kufuraki kabule jiria terus orang semua kufuraki la mole ben orang semua kufuraki jiria ni tinda kamungi nasandala orang-orang semua kufuraki semua le ruah. Pas datang dua malaikat ke dalam kubur, pas matoju ke mayit ke jenazah jiria, fayakulani, maka dua malaikat jiri pas adabu, ma kunta taqul fi hadzal nabi Muhammad. Apa keh? Apa bro? Ke mayit tadi. Sebelum pertanyaan marrah, marrah. Apa bro? Komentar kakek tentang Nabi Muhammad ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hal panitia para rabu adalah kunci. Kunci di palang kanku si palang si pojur, si jembal, si pojur kanku si pojur, kanku si pojur ma kunta taqul fi hadzal nabi Muhammadin. Apa bro komentar baen tentang orang nabi sanya Muhammad ria
Madanapusat aja dan mereka sebetulnya telah muljagi. Yang jelas kita pertanyaan nanti di barzah, cara menjawabnya lebih sulit, persiapannya juga lebih sulit ketimbang pertanyaan-pertanyaan sebetulnya semakin mengalam dunia, mengalam dunia. Pun apa masalah? Karena Nabi mengalam dunia tidak tahu menjawab satu soal bisa tokoh-tokoh sebetulnya. Asakolah misalnya, otak-otak asakolah sekalipun Mas Bodo nomor tak dikenal. Selamat, Anda mendapat hadiah sebagai pemenang ini dengan hadiah 50 juta. Kan asam sama kini kan tadi kan Asam sehingga banyak tantretan iki ekening dan badan ekening cok-cok tertipu kalaban masalah yang beriming-iming uang 50 juta. Maka semakin kau tuh ngeseteh lewat api wanita nomor rekening sampean bisa diretas, nomor rekening sampean bisa diretas, bisa dicairkan cepor-sokor apa yang nomor rekening khususnya data orang lain seminta lewat WA, lewat HP, cepor-sokor lewat binang itunya para rabu beda pertanyaan apa tak bisa jawab langsung bisa tanya ke orang lain atau jaga bini ke anak ke datang ke datang. Tapi mana bin alam bahasa abah ampun titiknya nak tanya ke saya muntah jenibah persiapan materi abah sioning mulai dari dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah itanya aki jaybun syiburu sebelum marwah buka makun tatakul bihayat Nabi Muhammadin lengkok lengan pasti macam tur ben mereka hebatan hebatan tur mun pas tak tahu jawab. Karena lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu mun orang mukmin sejawab diri mas bener jawabna wa abas kenawaan seasara dari neraka setelah ikan kenangan dari suara kepada Allah gara-gara jawaban tentang Nabi Muhammad menjadi jawaban yang benar tak ditohada amtullahi wa rasuluh tak ditohkabulin Allah berutusin Allah betul wah abu sakit dengan nabal yang semula dari neraka setelah ikan Allah kenangan dari suara hentai apa orang munafik orang yang tidak punya persiapan rohani na atena dari alam dunia siapa kanjeng Nabi makun tetakul dihajar Nabi Muhammad yang tak tahu mas tahu muni malaikat dan kuda yang dikat orang Muhammad kan dikatakan kuda kuda Muhammad orang kau jangan mulut dan kuda juga kau jangan mulut na'udzubillah semua na'udzubillah. Karena panitia sederhana tidak menutup kemungkinan. Dan ketika jawab sebalik kepada Rabu na'udzubillah langsung dipercentur bermalaikat dari kol-kol dari besar sekol-kol yang diantara dua kompennya na'udzubillah minta tolong kepada saya hanya tidak bisa menjawab sekol pertanyaan minta tolong ke Allah. Betul, saya pernah kenal dulu betul. Cuma para rabu inci pertolongan sebisa abah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nengin kenangan ketika permintaan ketika doa masih akan dikabulkan. Ketika doa jadi jenjati nengin kenangan panika doa kita terima bersyukur. Boleh nengokur. Na'udzubillah summa na'udzubillah penikah tentang kusya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takok pulak kubah saya tanya ibu dan malaikat bahkan saya ucap lebur ke Muhammad bahkan saya ucap lebur ke Rasulullah apa bukti saya pun sibur pan-panapan penikah sebab butuh pembukti pembuktian karena tanpa bukti tidak jelas identitas. Manusia tanpa ada bukti identitas kan tak jelas. Kati bina tak ada misalnya, tak ada kartu-kartu silahkan. Dari bin Maria, anak sampah, minta ke emak, Taiwan kita juga. Nah itulah
karena tentu saja kulaku ngaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain adalah Rasulullah. Saya pun sibur barabu dan gula lekat sering beliau emakon nyambungan dari materi saya akan terbelu ribadi. Sebagian tentunya sesuai kelapan kemampuan dan gula. Lepanika kusdekat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Ini kau jangan ngolot atau bahan ngolot ketika lepanika target akhir yang ingin dicapai tidak ada lain adalah ketibuna apa sebisa laksanaki sunnah-sunnah Rasulullah lalampan-lalampan Rasulullah mencinta ongku kekajian Nabi maste peratek Nabi ini maste mana dicinta ongku dengan Rasulullah binian maste peratek kalah aja maste saling menjaga, saling menghargai, mesti bagaimana? Siapa dikajukan di dalam persoalan masalah-masalah yang lain, mesti. Akhirnya aku meneliti, ada yang emasnya kanjeng Nabi, ada yang etekan kanjeng Nabi berumah. Ada yang contoh si contoh di kanjeng Nabi berumah. Ketika jelas itu ada, maka elakor. Artinya penggunaan panikan tidak selalu diukur kalau benka mau nak abah ribi sama ke, akan merujuk sederhana nah, dikembalikan dari cerminan sifatnya Nabi sarang busa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepanika bukti cinta kita dekat Rasulullah. Maka mudah-mudahan perbangkian semangken, alam-alam semangken, sesemak, sejauh, mengisir tonton pasti sangat barokah panika. Moga-moga ongku-ongku setiap perbangkian yang dibanggakan sang usia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanau sesuasana nespan nasakati semangken. Coba hamon dunteng tengah anrahasa. Tepak melangun ipolo serang. Nalah ini polo serna. Artinya berumah tepatnya ingat dengan apa? Nas. Bayangkan lestar itu umur. Bila bensangkan evakon diminta yang jenak kuih arengsar. Ayo kita sama-sama pacenang di bunga atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo iki ngirin. Ampun lah kompon. Alasannya apa? Kulak kodohan akhirat malah tak nas pak. Panas. Ini nama ini. Nas panas sama ngeen malah kulak kuda pada akhirat tanas pak panas bukan banget dengan kanjeng Nabi siapa sih banyak tertawa siapa sih banyak abillah itunya bukan banyak nangis dengan akhirat siapa sih banyak bunga itunya sih banyak jumper dengan itunya bukan banyak sedih dengan akhirat dikiaskan ditemani kepada Rabu siapa sih banyak anas panas dengan itunya bukan banyak alat telak kulak kuda akhir nafirat amin Allahumma hanya ada alasannya Thank you.
Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan yang sangat sederhana malekulaku daripada ajaran Iman Allah Subhanahu wa taala dan boleh saja panika tak masuk dan ka orang seta ibaringin panas nang akhir nang akhirat. Amin Allahumma amin. Pasalera seta panas sakulaku. Daripada ajaran Iman Allah Subhanahu wa taala inalaika kabada nang pun pada ungau sekali. Kusya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ampun ada bagi pada petok macam golongan sebekal ipanau inalekan orang lain tak mandi ongau pasiran diantaranya pertama imamun adilun pemimpin seati benih Jokowi benih gubernur benih bupati, benih camat, benih kelebun, siapa tidak lain adalah kita masing-masing sebagai pimpinan yang di dalam keluarga. Bahkan sebagai pimpinan dekabati di kebedaan masa penari-abari. Nah itu imamun adilun ketika cara tepat, ketika upaya yang dilakukan betul, sejalan dengan aturan sida di Rasulullah maka gulakku dapat akhirat bakal termasuk di golongan petok si bakal inaun insan Allah inalaikan orang lain tak mandi ongna alhamdulillah para rabu sederja tantaritan sebetan kula amul jadi kalaban rengkes bisaos dan kula kesempatan siang hari semangkin nyambungin kaya konsekela dari materi seri berikadisa dimin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah satu pelayan beliau pada salah setengah pang latin epon beliau si Asmana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pasera Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami panika ketika diteliti di dalam sejarah beliau masuk dekat golongan Ahlus Suffah otakwa Ahlus Suffah panika yang di dalam istilah lain banyak ulama adem wadi doyoful Islam tamu-tamu yang agama Islam siapa mereka Ahlus Suffah panika sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya mata pencaharian tadi kasar cepat sombong pun atas ikan asap tadi bahan aja tegel tak andi akasap apa-apa sih tak menunggu tadi tegel tak andi pula tak mandi sering semakin kejian sombong di mana mereka tinggal mereka tak ngakungin tempat tinggalnya cuma neng ekir pinggir masjid Nabawi. Jadi neng ekir pinggir masjid ibri tabir boleh ibri tabi boleh ibri atak boleh dan neng itu harus sumpah dari kainlah ada'er bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat paketan dari orang lain kening hadiah dari orang lain daripada sahabat itu sakone biasa bersama Rasulullah baru sisanya selebih banyak diparingan diri Ahlus Suffah balik. Nah di antara mereka itu berada si Asmana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami si beliau kadito demi saking cinta kepada Rasulullah ipakai abin datang ke sultan ingin lagi cewek dia sakit semangkin ini lagi cewek bakal kita tak ada sampai sepuh jika sopan kami jika sopan berkeluar berlebat karena perasaan engkau menadi ini maka panglahir singkau ke kanjeng Nabi akan terganggu gara-gara Nabi ini lewat di kemana Nabi dimin kemasannya sahabat Rasulullah menadi semangkin panglatin lagi ya iya lah pas patah abang ini
Dul, tak ada ini ya dul. Oh, nyari yang menjataan ya siang jawa. Lepasnya gak begitu lah. Dulu kelabar sama kek. Di masa Rasulullah. Punten Rasulullah karena menabihkan mula abdina keluarga, panglatin abdina ada keajunan akan terganggu gara-gara keluarga. Ampun. Rekes cerita para ramu. Rabi Aminka Malaslami panikan isi tonggoto epat abad iman Rasulullah. Cek pun apa sih esok onah. Cek pun apa sih ibn ta'adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaji nami perorangan. Rabi Amar dan minta apa boy kasih kok tingko ibrin apa? Karena perotangan. Lepas ini sisi kemanusiaan epon khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul betul manusiawi. Marah Rabi Amar bahkan minta apa ini kok ibrin? Ternyata bermuat jawab Rabi Amar minta malas kami panika as'aluka murafa. Rasulullah abdina bunten tak nyokona lain cuma setong nyokona katipun apa sikun patkun asar yang sering ajunan sampai kasuar dia sekian semakin baik tanpa tak sabar nikah gaya maratun minta apa baik eki yae abdina cuma setong nyonaki ke Allah katipun apa si tetep asar yang ajunan sampai kasuar ke takir sabar nikah. Muntah kau minta ayam sabu, bocor. Mensangke. Serunya muntah asaluka murafaqataka filjan filjanah. Abdina Rasulullah cuma setong. Teroh nyepun ada keadunan dari pengaturo siungkunan siungkuan tadi pun apa sih bisa menggunakan saran sampai kasuar. Nah, bagaimana jawaban kaji nabi? Bareng menjawab Rasulullah ketika pertanyaan panika isan piyaki sareng sahabat Rabi Amin kawal aslami iya mendaya benar beriman saya kok kabar ke tidak iya Rabi Amin nang tenang beriman kok iya kasar ke buntan tapi periksaan yang mengganjil Nabi ulangi udah lain minta apa boleh. Huwadak jawab Rabi Amin terganjil Nabi setong gak itu dekun. Oh iya mampun sikam diri ya. Baru macamun Rasulullah fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya tolongin sikam ya. Ba'an kotumah banyak asodun kotumah banyak ibadah wa. Artinya bagaimana? Tidak serta-merta toh walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun iparein ka'angkui aparein hak syafa'atul umat dan umat. Tapi tidak serta merta pas nangkung aja mendeka nasib perumatan kulakun alam akhir dengan alam akhirat. Tapi fakul fa'ini ala nasib ikas roti sujud. Ya tolongin sih kongkong minta apa pangeran? Kok nyonakir ke Allah? Makanya gue empat kun ketitankan dia sampai ke suarga. Kengkun tolongin sih kok kalau bercara bermah. Bahkan kau tuh banyak ibadah. Bahkan kau tuh banyak apa aja. Bahkan kau tuh banyak asojud. Kita masuk semakin panika. Sojud dan kulit sedaja. Setak lebat sholat. Penyembunan dan bersedia dari Allah setak lebar sholat agar disemangkin panikan. Kenapa boleh jadi ongku-ongku berangkat dari besar dan abad teromat dengan bunga atas lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengalaman setiap orang yang bersetengah daripada ahli sholawat berpanika daripada ahli lebur dengan Nabi pengalaman satu dengan yang lain tidak sama. Pengalaman rohani tak sami. Badah saya langsung panggil kanjeng Nabi yang kotak langsung badah. Badah saya cuma mimpi. Badah saya tak mimpi kanan. Badah saya rasa cuman. Ajalan kata imam seakan akan diberi ke Rasulullah. Lepanikah pengalaman rohani mereka orang-orang yang sama-sama berangkat dari besar mahabbah cinta dan kusi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian pun diberi kisah, setelah kisah waktu
Tak nimbun ter mencintaku kontu sirlok esam. Jadi cermele debu silain angin kontu mengedepankan debu Rasulullah. Rasulullah cermele lebur alam polong ben orang lain kecuali memprioritaskan apolong ben Rasulullah. Ben Rasulullah cermele tadi ben orang lain bahkan termasuk anak ben orang sekona tibi ini na tibi eten pun ben sedenti rito na Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rambu sedaya tantaritan sebetan kaulamun jaki kaitok. Jadi bagaimana intinya kembali dekat debu di awal gelap bahwa kita yang mengklaim diri hanya tadi mengabak lebur dekat kanji Nabi kau pas nyari cara ngirik arsar tapi pun apa sebisa alam ba'aki alaksana aki ninda nyontoh dekat sunnah-sunnah nah kanji Nabi. Oh kanji Nabi banyak sholat malam utak sebenarnya pulang ngejalan kita harapan lagi ngejalan kita. Jangan tengok sholat malam. Banyak sholat sunnah, banyak sholat sunnah. Perlu teliti setidaknya sekuat kita. Lepas ini kan nyata berarti mana kita boleh saja beda mahabbah, beda syauq, ada kerinduan dan tak kusteh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu setidaknya dan teretan sebentar para menjaki kadito sekater sakoni kadito jadi tambahan dari pon apa sih ampun isam yaki isam dulu depon muka-muka kadito jadi tambahan ilmu si barokah muka-muka jadi tambahan ilmu si manfaat berbangkit badan gula sedaya semangkin juga di banyak tempat dan kesempatan yang lain mudah-mudahan tertiap berbangkit yang sungguh-sungguh kita bunga sarik kanjeng Nabi yang sungguh-sungguh membanggakan dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Sekali itu atas sedaya kekasaran, kegangguan, kekeliruan. Mohon maaf, mohon sabar, sesungguh kata sepon. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.